Bubure sekarang mau saya kasih tambah rasa, yakni bawang goreng, brambang goreng, biar ada rasa-rasanya gurih itu ya. Langsung dioblek oblek kayak gini, langsung dicakot. Ada rasanya gurih dikit. Ini buburnya juga udah gurih ya, ada kacang hijaunya, ada beras udah muncul, ada pitik, tapi pitiknya cuil-cuil ya, nggak pitik itu yang karpanci nanti. Kira ada naut rasanya nikmat, nyakot sakti sate nyortel lagi sium. Jadi petualangan Markunang itu seperti ini. Habis nangkul langsung makan bubur sama sate. Enggak apa-apa masuk ke pipi. Nikmat nggak nikmat tetap dinikmati, biar sehat kok ya. Yang penting ada satenya. Jatuh tuh. Enakan satenya daripada buburnya. Terus terendah. Tapi 10 pusuk. Senang tuh. Gila gak kesini. Tinggal dikit, saya nggak kuat ya. Nanti misalnya aja. Karena versi kulkas saya ini mah kecil, tapi muatnya sebenarnya banyak sih. Satu 10 tusuk juga habis. Baunya jadi kayak embek. Oke, sun.
finish. Tutup terus ya video resep dan mukbangnya Marcona. Pokoknya wes ikuti terus petualangan Marcona ya. Dan Marcona mau minum dulu. Alhamdulillah warak tenan sum. Oke cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sum, kesuwun.